Let's go guys, game ketiga ya, antara tim Famos melawan tim Tora. Kita lihat aja guys ya, siapa yang akan diinterview Rus. Jangan lupa nonton sampai akhir ya guys ya. Let's go. Panas ini guys, kedua tim guys. Yang maka berjaya mendapatkan kemenangan. Bagaimana yang dicari Famos atau Toda yang berjaya mendapatkan mata hari ini. Game yang terakhir, best of one kembali untuk pasukan Famos menentang Toda. Sekarang ni Zaid pula yang diganggu tapi tak ada masalah untuk dia mengambil orange buff dengan lebih awal tanpa. Jadi Momo pakai Gatot XP guys ya. Juga dalam situasi yang sama ketika ini pasukan Toda. Apa yang dikatakan benar, agresif yang mereka boleh tampilkan bersama dengan Gatot, Kaca dan Revitalize. Mereka nak continuous team fight. Lagi lama mereka stay, lagi berbahaya Toda akan jadi. Tapi untuk tim Famos, gunakan carry sebagai jaminan dengan full emblem dan juga talent untuk milih kekerasan. Zayat tidak mereka laksanakannya, tapi Zayat. Oh, cantik dengan adanya penggunaan satu skill yang telah memindahkan posisi. Zayat dengan cukup awal mencuri satu resources daripada tangan Cibi untuk memastikan dia boleh untuk berada sedikit di hadapan daripada sudut farming, terus bergerak ke kawasan atas. Ini perlumbaan farming ni. Zaid dah satu langkah di depan. Ya. Kalau kita nak cakap pasal hero antara Nolan dan juga Julian, awak melihat ke mana? Siapa yang lebih pantas? Kalau saya sebenarnya Julian lebih awal untuk lakukan agresif. Tetapi kalau farming, akan diberikan kepada Zaid menggunakan Nolan. Tapi macam sekarang ni, nampak yang masing-masing dia cuba untuk melambatkan kedudukan masing-masing. Tapi sekarang di kamar atas. Momo terus menggunakan fokus dengan Revitalize. Masih lagi bertahan ya, Nolan. CB, waduh, langsung turun guys. Terkena bola ke arah CB. Waduh. Ditombakan satu pemain. Smooth cuba untuk menadah, tetapi pemain-pemain Famos yang lain terpaksa berundur. Turtle pertama tanpa jungler Famos terpaksa berundur. Bukankah terlalu awal untuk CB masuk melakukan damage dalam situasi begitu? Saya rasa itu memang peranan dia. Memang. Sebab Julian memang kena bergerak begitu. Tapi Jack Kudo Flicker itu yang menghentikan pergerakan tim Famos. Dan pasukan Todak ketika ini ada kelebihan pada awal game yang baik. Sertakan pula dengan kalau Nolan yang diberikan kill pula. Menambahkan lagi sebenarnya ancaman kepada tim Famos. Dan masih lagi sama situasinya. Crowd control untuk tim Famos sedikit kurang dibandingkan dengan apa yang boleh ditampilkan oleh pasukan Todak. Cikgu Gas dalam hal kali ini. Kalau dia berjaya untuk melambatkan juga farming daripada kiri, tim Famos mungkin akan ditamatkan seawal minit ini. Kalau kita kira daripada sudut hero, saya rasa tak ada masalah pun sebab Roger memang adalah satu lane bully untuk setiap marksman yang akan berada di dalam goal lane sebagai lawan. Dan sepertinya pasukan Famos kena utamakan satu-satu benda. Zanlord. Gila, bagus banget loh. Oke. Damage besar-besaran dari Zaim Senpai. Buset dah. Tapi Zaim juga akan ditumbangkan. Gila. Warlord. Warlord. Seorang mid lane untuk terdiri pasukan. Sementara satu lagi EXP lane untuk pasukan. Damn. Uy. Momo. Momo bergerak ke depan. Waduh, si Ibu langsung mati, bos. Dia tahu kan tak ada combo? Dia tahu tak ada combo sebab dia nak lakukan farm. Avatar of the Guardian guna waktu dalam semak daripada Momo. Bijak untuk baca pergerakan tersebut. Dalam gerakan itu juga Zaid dekat. Oh. Gunakan dia punya fracture. Benda itu sebenarnya bacaan mikro yang memberikan kemenangan cukup baik sebenarnya. Kalau ada sense macam ini dalam setiap pemain, saya rasa akan jadi lebih intense. Sekarang ini, Yalot. Yalot! Wow. Walah. Pemain CB-nya langsung tumbang, guys. Jabarkan CB dengan satu penggunaan di way of dragon dikombokkan dengan Flicker. Sekarang ini semua cuba untuk mencari Zaim. Mati sih itu harusnya. Zaim masih lagi berjaya untuk bertahan. Mati sih harusnya. Zaim masih lagi berjaya untuk melarikan diri. Dalam waktu mati sih. Sang itu hit. Nah. Tetap akan dikorbankan. Nyawa yang sangat rendah. Semot. Breaksnya digunakan pakai. Dan semua masih lagi berjaya untuk melarikan diri. Masih baik sebab semua tahanannya sangat tinggi. Walaupun dia telah dibawa ke tempat yang sangat jauh. Sekarang ini, Cikgu guys. Cikgu! Dengan satu roman, serigala mengganas. Cikgu guys masih bertahan. Cikgu. Waduh, gila. Cikgu masih aman loh. Cikgu melarikan diri. Cikgu satu hit. Damn. Terus berlari meninggalkan tim Famos. Yang kehilangan tiga pemain. Masih aman, gila. Dari P
kepada Jiku guys. Dan tentu juga diberikan kepada Zaid. Menang besar pasukan Todak buat masa sekarang. Gerak lu Papa Raja. Assalamualaikum Jiku guys. Selamat daripada larian yang telah dibuat sekarang. Zaim. Sampai bola Amtari Bangsa. Buset. Zaim Semboy. Paksa jadi korban kata lebih dahulu. Walau bagaimanapun, tim Todak. Iya. Mengganas pada awal permainan. Itulah yang boleh mereka lakukan. Berdasarkan drafting mereka. Kesemuanya lead goal. Tapi Zaid dengan 1,400. Di hadapan. Menandakan bahawa ketika ini. Nolan sangat-sangat bahaya. One shot combo. Ini. Mampu untuk dilaksanakan. Hazebush ni paling bahaya. Buset. Ni. Hazebush ni. Yan Lord. Siap-siap. Dengan Jit Kundo mencari mangsanya. Walaupun ada 30 revive. Bayangkan game ni ada 30 revive tau. Betul. Tapi dia boleh pick off yang terbaik. Cuba untuk mencari chibi. Tapi setuju atau tidak, kita boleh katakan dalam game ni juga agak sikit bahaya untuk pasukan Todak. Mereka perlu ambil tahu perkara ini di mana semua akan menjadi ancaman juga. Sebab kebanyakan mereka adalah melee. Zon. Daging 2 saat je pun revive. Dia baca. 2 saat je. Yan Lord betul-betul baca. Gila sih guys ya. Makan masuk ke dalam pinggan secara sendiri. Ah, elok dengan bunyi recall terus. Tapi, oh, Yan Lord nyecau. Patutlah dia bercakap ada bayang-bayang ke? Sekarang ini Todak memiliki kelebihan yang agak tinggi dengan 3,000 gol yang telah berada dalam poket. Untuk pasukan Todak, sekali lagi kesilapan tidak boleh dibuat sekiranya game 1 tidak mahu untuk diulangi. Pasukan Bambang masih untuk ada capability. Lagi melakukan comeback. Mereka masih lagi untuk insurans di fasa late game. Di mana Nets tidak lagi dikorbankan. Mereka menggunakan carry secara instant saya rasa boleh untuk melakukan sesuatu. Terutamanya apabila mendapatkan 3 item yang utama. Ya, boleh dikatakan begitu. Tapi masa sekarang ini, tim Famos cuba sedaya upaya untuk dapatkan sesuatu. Dengan split-split, cuba mengelak daripada terkena Wild Dragon. Dapat. Mungkin mencari Yan Lord. Tapi Yan Lord pastinya boleh untuk melarikan diri. Damn. Oh, terus masuk dengan Avatar of the Guardian. Zon cuba untuk ditumbangkan. Zon menggunakan Scream of Eagle. Ciku, Yan Ciku. Eh, itu dapat itu harusnya. Ciku bingung, guys. Tapi terus. Lu, CB dapat sih. Berjaya untuk Momo mati, guys. Momo bersama Yan Lord. Malah Ciku bingung, Ciku. Ciku, tadi kalau ngegas ke Zon harusnya bisa, guys. Benda dengan dua satu hit doang tadi soalnya. Manusia dalam pasukan Todak dengan Turtle yang telah diambil. Benar. Sebab itu bahaya. Semua sebab masa sekarang. Sebab dia boleh mencari siapa saja yang milih. Dan kenapa pengambilan glue ni sangat menarik adalah disebabkan untuk line up pasukan Todak sendiri adalah milih. Jadi apa-apa saja peluang mereka laksanakan team fight, stack dah ada, split-split dan juga grab-grab pasti akan dikeluarkan. Cuma pujian perlu diberikan kepada sekali lagi Yan Lord punya way of dragon sangat-sangat baik. Tapi Zayed. Zayed berjaya untuk melarikan diri. Set. Gila. Mungkin cuba untuk dicari sekarang ini. Nets. Dengan set. Aduh. Tapi lihatlah bangun Zayed. Yang hadir dengan Flika. Todak sekarang ini bermain dengan cukup ganas. Lapisan penyerangan 3 level. Bro. Zaim Senpoi bersedia dekat situ seolah-olah tahu dengan tekanan yang diberikan kepada Yan Lord dan pergi mendapatkan kill tersebut tanpa ragu-ragu. Itu cantik sebenarnya daripada pasukan Todak. Mereka dah plan cuba untuk mendapatkan pemain yang berada di bahagian bawah. Dan jackpot apabila Nets pula yang dicari. Team Famos. Mereka ada peluang. Tapi seakan-akan peluang itu pasukan Todak cuba tutup. Sedikit demi sedikit. 30 saat berbaki. Lord pertama. Lord yang ketiga lah saya rasa. Sebab dah ada Warlord dengan Young Lord. Jadi ini Lord yang seterusnya. Nampak lah Bang Lord. Sabar dulu ya. Sekarang ni 20 saat lagi berbaki untuk Lord itu dimunculkan. Tetapi pemain-pemain pasukan Team Famos belum lagi dapatkan satu menara sekalipun. Boleh kita katakan pegangan map ada dalam 60% di tangan Todak. Sekarang Zaid mungkin akan berfikir depan dengan menggunakan dengan satu konsil terlebih dahulu. Tapi bila-bila masa saya rasa pick off ataupun satu team fight boleh dijanakan oleh pasukan Todak disebabkan ada ultimate daripada Gatot Kaca. Bila-bila masa, Lord akan digunakan. Smooth, ditendang. Tetapi hanya untuk memastikan Lord dimiliki. Momo dengan Avatar of the Guardian. Memastikan tiada orang yang masuk. Tapi lihat bagaimana sekali pertempuran berlaku. Mencari seorang pemain. Zaim Semboy, buset. Momo berjaya terbakar CB. Sementara itu, Yan Lord, Zaim Semboy menjatuhkan. Lihat Zaid yang cuba untuk melarikan diri. Begitu juga dengan Yan Lord.
Ciko guys ditinggalkan di bahagian belakang sana. Ciko cuba untuk dikepung. Jangan lord tiba-tiba itu. Ciko cancel. Masih lagi Ciko. Waduh Ciko. Ciko mati sih. Tapi pada saat ini Ciko akan ditinggalkan. Dan terus saja dijatuhkan. Oh sekian lama. Kalau kita nak cakap pasal survivability. Memang Ciko boleh survive dalam apocalypse. Dan kejar oleh 3-4 orang pun dalam 2-3 minit. Boleh tunjuk. Buset. Waduh langsung mati bos. Instant kill bos. Blade of Despair dan juga burst. Warlord soalnya dia pakai purif guys. Sudah memadai untuk menghilangkan Warlord. Iya. Baru nak cakap yang mereka at least dapat stabilkan keadaan. Tapi dia hilangnya Warlord dah tak ada tanda kat bahagian tengah. Todak still lagi pegang game ni. Betul. Walaupun dapatkan dua menara atas bawah tetapi Todak dapatkan mid lane. Itu dah cukup mahal untuk Todak. Sekarang ini kedudukan damage dealt. Zahid nombor satu. Wow, sebagai seorang assassin bukan mudah untuk menjadi damage dealt tertinggi dalam permainan. Berkali-kali dia cuba untuk engage namun pada waktu ini Ciku Gas pergi ke depan ditemani dengan Lord. Lord. Ya Lord. Lord ditenang lagi. Dia tahu masing-masing tak ada masing-masing lagi ada purify. Dia gunakan flicker. Diangkatnya dua orang pemain tapi Momo. Momo. Rosa jadi kedekan burst damage oleh Nats. Gila sih guys. Dengan penggunaan carry ini. Purify masih lagi tidak terpancing pula. Momo perlu untuk mula berhati-hati. Kekerasan Gatot kaca di bahagian late game ini tidaklah seperti apa yang kita bayangkan. Ya, tapi sekurang-kurangnya dengan adanya passive itu boleh trigger kepada kill yang akan menyebabkan Team Vamos sedikit sukar dengan spell vamp yang dia ada. Walau bagaimanapun tarik di bahagian tengah Team Vamos sedikit demi sedikit juga sudah pun menjumpai rentak dan ini apabila dimulakan dengan sedikit kesilapan overdrive daripada pasukan Todak yang menyebabkan Team Vamos mendapatkan peluang itu. Dan kena ingat juga burst nets di bahagian late game sangat-sangat tinggi. Mereka hanya perlukan satu setup daripada Smooth. Jadi itu sudah memudai. Tapi saya rasa begitu juga dengan pasukan Todak. Satu setup yang baik daripada Yanlot boleh untuk membuahkan hasil yang sangat tinggi. Cuma sekarang ini mungkin kelebihan berpihak kepada pasukan Momo sebab mereka ada tiga purify. Mereka ada tiga. Pancingan itu kena dibuat oleh siapa? Adakah Momo, adakah Yanlot? Tapi dalam masa yang sama saya rasa lebih kepada pasukan Todak sekarang. Mereka nak setup mereka ada dua perkara. Pick off boleh, Avatar of the Guardian. Boleh pick off itu daripada Chao. Setup itu daripada Gatot Kaca. Masing-masing boleh memulakan team fight. Cumanya mereka tak boleh nak kombokan sekali. Mereka kena pastikan yang satu purify dibazirkan terlebih dahulu. Baru mereka boleh sambungkan semula. Kalau tidak, mereka akan membazirkan crowd control yang besar. Sekarang ni mungkin akan ada pertempuran. Ya Lord, dia nak cari siapa. Momo dah terbang ke bahagian belakang. Tapi dia kena kambas damage yang besar oleh Nats. Ya Nats yang sebut mencari Momo. Nyawa rendah untuk Nats. Untuk Momo sebenarnya. Zon juga bernyawa rendah. Lihat bagaimana Ciko guys. Kedua-dua. Momo. Peran lainnya berjaya untuk ditumbang. El Ciko, El Ciko. Ini macam mana lagi nak lari Ciko guys. Masih lagi boleh lari. Ciko guys terus lagi mengaum. Berjaya untuk meninggalkan poin-poin. Buset. Ciko guys. Masih lagi tidak mampu dikejar. Waduh. Tapi Smoop. Akhirnya cuma untuk memerangkap. Wah, aman loh guys. Malah semut yang mati. Mau bercara mencari Ciko guys. Jangan sesekali mengejar Ciko guys yang sedang berlari. Dan sekarang pertempuran masih lagi belum berakhir sebab Lord terletak luas berada dua kali atas. Itu benar istilah yang kita gunakan dulu. Ciko tak takut mati. Mati takut Ciko. Mati kejar Ciko. Mati kejar Ciko. Wow. Tak pernah jadi situasi sebegini rupa. Mana dengan adanya nerf dekat Roger pun tak ada masalah. Retrify daripada Chibi juga. Wait, Lord. Chibi! Dapatkan Lord. Wah, ngeri Chibi. Tertumbang. Chibi akhirnya memenangkan Retribution Battle. Damn. Yang mana kali ini memberikan kelebihan. Wah, Jayat ketar-ketir sih guys. Jayat, dalam situasi yang genting. Dia menunjukkan kenapa dia digelar sebagai... Apakah Jayat spesialis CBL, bro? Cuma bisa lance. Waduh. Dahsyat apa yang dia lagi buat. Sekarang ini Zon dikejar pula. Nyatakan akhirnya pasukan Vamos dengan kelebihan yang mereka ada dalam lot ini. Agak berbahaya untuk pasukan Todak. Sekiranya melakukan kesilapan, mereka mungkin akan ditamatkan dalam game yang pertama. Tarik tali di antara kedua pasukan. Kita belum boleh jamin siapa yang akan menang dalam pertempuran yang terakhir. Ini sebabkan juga bagaimana tim Todak cuba untuk masuk. Tapi setiap kali itu akan dibuatkan tembakan. Dapat satu. Gila sih, dapat satu. Kali ini Yan Lord akan ditumbangkan terlebih dahulu. Yan Lord, loh. Best damage daripada Net. Loh, dapat dua. Lihat bagaimana nyawa main poin Thomas sangat rendah. Tapi Lord masih lagi ada. Net sekali damage-nya gila-gila. Tapi Todak perlu untuk fokus pada Lord terlebih dahulu. Wait, hampir aja CB. CB menang dengan Zahid. Kali ini lihat Best. Wah, gila. Wah, GG guys. Loh, eh. Itu Nets yang ngapain?
Buset, gini bro. Alah, FBL Indo kapan guys ada kayak gini guys? Aduh. Mantap. Nah, gitu guys ya. Biar seru bro. Aduh, FBL Indo kapan ya guys ya? Damn. Gini loh guys, jadi seru bro. Wah, kelas sih. Wah, gila Nets. Mahal guys, mahal gitu loh. Gitu baru seru, bro. GG guys. Interview, Bang. Menunjukkan mental mahal. Tapi kita akan bersama dengan Rose. Di atas pentas, silakan. Gila sih. Team Famosa's win streak continues this season. Duo berbalas satu. Game yang sangat sengit untuk minggu ketiga MPL MY musim ke-14. Guys, that was an intense game. Nets. Yeah. Nets, why are you so angry? Kenapa awak marah sangat? Marah. Kenapa awak marah? Why are you so angry? Tak tahu. I saw everybody holding you back. Come on, Nets. Apa? Why was everybody? Bakit hindi ni stop na mga kalaro mo? Ano nangyari? Bakit galit na galit ka? Oh, tak marah. Kau tak marah? Tak. Dan apa tu tadi? Kenapa semua orang tengah hold you back? Tapi kat rang game ni, siapa ni? Mechida? Saya sempoi selalu good game. Selalu good game? Oh, dengan kau. So, you koyak lah? Koyak. So you buat revenge dekat MPL? MPL, yes, MPL. Okay. Chibi? Boleh. Chibi, sebagai one of the best local jungler lah orang kata dekat Malaysia. Chibi ni one of the best. Apa yang you boleh kata masa you lawan bak kata Zaid Prime di MPL MY? Test. Tak tahulah sebab Prime orang tak mengaku dia Prime. Biasanya orang yang mengakui Prime. Jadi saya buat yang terbaik je lah, tu je. Buat yang terbaik je lah, okay. I agree and I accept that. Kabur saja. Okay guys. I rasa ini adalah satu perlawanan yang terpaling sengit untuk musim ni, betul tak? Siapa player yang buat game ni sangat sengit? Siapa yang MVP? Nets. Mari kita tengok MVP perlawanan ini in 3, 2, 1. MVP jatuh kepada Nets, kan? Yeah, bro. Semut, the one and only Nets. Okay, Nets, question, serious one, okay? We see that this game, your performance is very, very different. You were always, you weren't dying unnecessarily. You were always at the right place at the right time. Do you think that your discipline and your chemistry in Team Vamos is tip top already? Yeah. So discipline season ni sebab last season banyak mistake ya. So sekarang ni dah belajar. Dah sabar. Discipline. Dah tak mati suka-suka. Yeah. Dah behave. Dah behave. Okay, dah behave. Thank you very much. Okay. Sepat. As promised. Tadi I dah promise. Okay, sepat. Tadi, I interview you dengan abang you. Betul. Lepas tu, you cakap, lepas menang. Oi, Saiful keluar. Oi. Angah. Oh. Angah tahan dulu. Tahan dulu. Okay, sini. Sini lah, Angga. Angga okay. Jangan sedih-sedih, okay? Nanti kita balik Meru sama-sama tau. Tak ada rezeki nak macam mana. It's okay, memang kalau Famos memang tak ada rezeki. It's okay. Okay, dah. Sempat dah bagi dah, okay? Ada apa-apa lagi ke nak bagi tahu abang sebab dia dah caw? It's okay. Angga, balik Meru, okay? Tumpangkan saya balik rumah. Alright, terima kasih kepada Sempat. Apa kata we pass it to Zorn? Zorn, any last words kepada fans yang hadir ke MBSJ? Kita boleh nampak hari terakhir minggu ketiga sangat full house, full support untuk Vamos dan juga Toda. Alright semua, terima kasih banyak kepada korang yang semua yang datang ke sini. Kita orang sangat bersyukur atas kemenangan ni dan keep supporting kita orang sampai kita orang boleh ke M6 guys. Alright, terima kasih and once again congratulations to Team Vamos. You guys may now go celebrate your victory.
Congrats, mic check, boys. Mic check. Abis ini biasanya mic check, bro. I feel like ini adalah perlawanan yang terpaling sengit musim ini. The sweatiest of them all. And Team Vamos continues their win streak. Before we wrap up the week, mari kita dengar mic check mic daripada check, pasukan check. Vamos. Mic check, boss. Hati-hati aku, tengok aku. Outside. Aku di belakang, oh. Aku boleh dapat bagi. Bezana. Tarik. Bezana. Mid. Tak apa. Sepat. Nice one. Try atas, Nes. Boleh. Jom, kasih. Try jump. Atas masih besar. Kacinya mati tu, jam. Kalau kau try dia. Tak. Tunggu ya. Mati. Nice, jam. Satu, jam. Baik, Dubi. Push mid. Lo. Dapat load. Gas wall. Nice. Udah, Cok. Dia nes. Aku nes. Ikut, usah game ni enggak, weh. Orang. Jaga nes. Baju. Tahu ke? Gila itu. Lihat mereka.